Hai hai guys, balik lagi di channel aku. Jangan bosan-bosan ya buat nontonin video-video uploadan dari channel aku. Kali ini judulnya tuh belanja bulanan, edisi belanja bulanan untuk keperluan bulan Maret. Ini aku belanjanya di Lotte Grosir yang ada di Pakansari Cibinong. Lumayan rame karena masih awal-awal bulan ya. Begitu masuk langsung disambut sama promo sirup ABC nih. Udah suasana mau bulan Ramadan, udah banyak banget sirup-sirup nih di sini. Nanti juga di belakangnya itu udah banyak banget biskuit-biskuit kaleng, Oreo, kongguan, isin. Aduh, udah berasa banget deh vibes bulan Ramadannya. Gak berasa ya? Udah masuk bulan Maret aja nih. Terus ini juga ada blender yang harganya 95 ribuan. Tuh kardus-kardus buat parcel lebaran juga udah ada. Cepet banget emang, gak berasa nih. Oh ya, sambil lihat-lihat nih, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel aku dengan cara menonton video-video uploadan dari channel aku. Jangan lupa minimal durasi tontonnya 4 menit ya guys, biar kalian gak terdeteksi spam sama YouTube. Terus kalau udah selesai jangan lupa like, tinggalkan jejak di kolom komentar biar aku bisa kunjung ke channel kalian juga nih. Dan di subscribe ya buat yang belum subscribe. Kita saling support guys. Duh, sampai lupa nanya kabar kan. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Buat yang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan biar bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Nah, nih kardus yang tadi aku bilang tuh, box hampers udah banyak banget. Noh, biskuit-biskuit ya. Paling suka ke Lotte tuh karena ngeliat banyak barang-barang disusun sampai tinggi ini. Jadi kayak bisa memanjakan mata gitu. Selain melihat pemandangan pegunungan. Ya, namanya juga emak-emak ya. Nah tuh kardus-kardus banyak banget. Kardus Oreo. Lanjut ini ke section perbuahan. Ini tuh jeruk semua. Seneng banget ngeliat jeruk warnanya oranye. Iya, ini ada jeruk kino, macam-macam deh. Ada jeruk sunkist, ada jeruk bali, ada jeruk peras, ada jeruk lemon, terus ada jeruk yang kecil-kecil tuh, apa namanya, jeruk santang. Pokoknya seger banget deh ngeliat jeruk nih oranye-oranye. Ada jeruk ponkam, seger ya. Habis itu lanjut lagi ini ke section bakery, roti-roti, ada brownies, terus ada chiffon. Terus ini ada wall bread yang sempat viral itu loh guys. Ini harganya 25.000 kalau nggak salah. Roti-roti di Lotte lumayan enak. Terus ini ada bulu gulung dan lumayan murah juga. Oh ya, ini aku tuh sedikit rada nggak nyambung, mohon maaf ya kalau judulnya belanja bulanan, tapi lebih banyak kayak cuci mata gitu. Karena aku tuh mencar kalau belanja bulanan. Aku belanjanya bertiga sama bunda sama adik aku. Jadi kita ngambil sana sini terus dijadi satu biar nggak buang-buang waktu. Jadi mohon maaf kalau nggak kelihatan ngambil barang-barangnya, tapi nanti aku bakal bikin video unboxing hasil belanjaan bulan Maret yang kebanyakan mungkin isinya cemilan. Roti tawarnya murah ya. Terus di sini tuh ada berbagai macam labu yang kayak di sinetron-sinetron kartun, sinetron kartun yang kayak di kartun Disney itu loh. Sebelahnya ada umbi-umbian, ada kunyit, ada jahe, ada bumbu dapur ya.
ada kencur, terus ada jahe merah nih. Jahe merah per kilo, satu bungkus sekitar guys, sekitar 20 ribuan. Nah ini untuk harga-harganya ya. Terus di belakangnya aku ada lihat pisang Cavendish, pisang sunfruit gitu. Ini satu pack gini harganya 18.000, 17.000. Lumayan banyak isinya, bukan lumayan lah ya, tapi banyak banget. Itu aku ambil satu yang harganya paling murah karena takut malah nggak kemakan. Paling ya aku bikin kue-kue gitu. Terus ini ada kentang, kentang juga lagi promo. Tadi per kilonya 12 ribuan. Biasanya di tukang sayur ini tuh lagi sekitar 15 ribuan ya guys. Nah, ini ada bawang bombay 20.900 per kilonya. Bawangnya gede-gede banget. Terus di sini tuh telur, telur ayam. Harga per kilonya tuh lagi 23.500. Di tempat teman-teman kalian, tempat teman-teman semua berapa nih? Aduh, belibet, mohon maaf ya guys. Lanjut lagi ke lorong yang paling disukai oleh sejuta umat, yaitu snack ciki-ciki micin. Ini sih temen buat kalau lagi iseng di rumah nih ya. Ini ada, biasanya kalau aku kesini tuh kalau nggak beli kusuka, kalau nggak kitela yang rasa balado, itu enak banget. Ini aku cobain, ada kitela tempe yang rasa cabai rawit. Ini aku beli satu, itu harganya ya guys. Terus sama aku tuh ambil yang ini nih, kitela balado yang 180 gram. Harganya 14.400. Cuma selisih 300 perak gitu kalau sama keripik kusuka. Lebih murah kitela sih, tapi ya selera ya. Terus ini aku juga ada satu ambil ciki bowl yang rasa keju, itu harganya 5.900. Ini tuh kalau ngambil banyak lebih murah ya, kalau belanjanya di Lotte Grosir. Banyak banget ciki-ciki di sini nih. Ada yang aku kenal, ada yang gak dikenal. Nah ini ciki bowl kalau mau ambil yang rentengan gitu 10.000, jadi jatuhnya satunya 1.000-an. Lanjut lagi masuk ke lorong permian. Ini sih temen praktis kalau lagi males masak di rumah, tinggal nyeduh pop mie, kuahnya dipakein ke nasi, itu enak banget. Ini kalau yang pop mie gede gitu ukurannya harganya hampir 5.000, tapi kalau yang kecil tuh harganya 3.000-an kalau di Lotte Grosir. Terus aku nemu ini ada Indomie yang rasa baru, yang rasa ayam pop, satunya itu 2.800. Ini aku ambil, aku nyobain. Terus masih banyak banget sih, kalau Indomie tuh banyak banget ngeluarin rasa-rasa yang gak cuma mie goreng, mie soto, tapi banyak dan selalu bikin penasaran. Terus ini ada saus sambal juga yang sempet viral karena katanya enak. Ada sambal blibis, saus tomat ya. Nah di sini kebetulan aku tuh suka stok sambal terasi yang instan. Aku biasa pakainya yang sambal ABC, ABC sambal terasi. Terus pas aku lihat di sini ada promo sambal terasi, dua blibis sambal terasi dari harga 21 jadi 13. Jadi aku ambil satu, aku cobain. Nah, tujuan utama sebenarnya tuh mampir ke Lotte karena mau beli galon aqua, sekalian beli beberapa keperluan rumah yang udah kosong. Oke, udah selesai belanjanya. Ini aku lagi antri di kasir. Untungnya nggak terlalu antri, biasanya antri banget nih kalau awal dan akhir bulan. Oke deh guys, sekian dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.